di AgriTalk, podcastnya anak agribisnis. Tempatnya kalian mencari tahu tentang apa sih prodi agribisnis dan mengulik lagi apa aja yang di dalamnya. Nah, di sini kami akan mengundang narasumber-narasumber yang kece-kece dan berkompeten di bidangnya. Nah, di episode perdana ini dipimpin langsung oleh saya Perdana Wahyuryanto dengan tema mengenal lebih dekat agribisnis. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber kakak kece, cantik, pinter, berprestasi pula. Namun, sebelum kita langsung berbincang-bincang kepada narasumber kita hari ini, lebih baik kita ada kata sambutan dari Bapak Kaprodi kita yang kita cintai dan kita banggakan, Bapak Ari Bakhtiar, SPMSI. Pada beliau, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agribis Milenial, dimanapun kalian berada. Bertemu kembali pada channel Agribisnis UMM yang nanti akan membahas segala tentang agribisnis. Kawan-kawan agribisnis milenial, era pandemi ini sudah tidak terasa berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya. Waktu yang tidak singkat tentunya yang harus kita lalui. Banyak korban yang telah jatuh. Tidak sedikit berapa orang kehilangan pekerjaan, kehilangan beberapa sanak keluarga. Namun yang pasti kawan-kawan sekalian, masa pandemi ini tidak bisa membuat kita menjadi kendur, membuat kita menjadi tidak produktif. Dari channel Agribisnis UMM ini, semangat baru muncul, harapan baru muncul yang nantinya bisa membawa pembaruan di masa new normal, di masa kebangkitan lagi agribisnis di masa yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, saya Ari Bakhtiar, Kaprodi Agribisnis UMM, menyambut hangat program AgriTalk yang diselenggarakan oleh Program Studi Agribisnis UMM, di mana ini nanti akan diselenggarakan secara periodik. Podcast ini tentunya narasumber dengan narasumber-narasumber yang cukup menarik dan pastinya sangat bermanfaat bagi kawan-kawan milenial semuanya. Oke, ini nanti ada podcast perdana AgriTalk 1 yang akan mengangkat tentang tema mengenal lebih dekat agribisnis. Oke, stay tune kawan-kawan sekalian, jangan lupa like and comment dan juga subscribe ya di channel YouTube Agribisnis UMM. Itu kawan-kawan sekalian. Oke, Sobat Milenial Agribisnis sekalian, mungkin cukup dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman yang udah kepo siapa sih kakak cantik yang menjadi narasumber kita hari ini, di sini udah kedatangan tamu Kak Septi. Untuk Kak Septi boleh tepuk tangan. Terima kasih. Nah, boleh dong kenalan Kak Septi, kakak cantik satu ini. Iya, saya Septi Widya Utami, saya alumni Agribisnis UMM angkatan tahun 2015. Sekarang saya di Amang Tani Foundation di apa? Posisi sekretaris. Oh, jadi sekretaris di sana? Iya, betul. Keseharian kakak ngapain, Kak? Iya, kerja. Kerja di sana? Iya, kerja. Iya, sama nolong ya. Iya, Kak, kira-kira gimana perasaannya pas datang lagi ke UMM nih? Ada perubahan atau gimana gitu? Iya, awal masuk tadi kagok sih. Maksudnya, beda gitu. Iya, terus beda. Bingung mau parkir di mana gitu kan. Apa parkiran. Benar parkirnya yang sebelah sini? Apa sekarang yang parkir yang sebelah sana masih bisa difungsikan atau gimana gitu kan. Awalnya kayak gitu. Terus langsung nostalgia kan. Nostalgia masa lalu gitu. Terus kangen kuliah lagi. Pengen kuliah lagi jadinya. Iya. Nah, kakak ini dilihat dari CV-nya ini selain aktif, kakak ini pinter. Banyak banget penghargaannya. Terus di salah satu aktifnya itu yang menarik tuh ada jadi buddy pada Tri-City program tuh 2016 sama 2015. Nah, 2 tahun itu ngapain aja kira-kira? Iya. Jadi awal sebenarnya ceritanya
Unik sih ya. Unik. Awal masuk kuliah itu kan waktu itu ada kakak BEM. Kakak BEM apa ininya ya? BEM. Pimpinan BEM. Ketua BEM. Ketua BEM, ketua BEM. Waktu itu nawarin gitu kan, mau nggak jadi buddy gitu di ada program dari Airo namanya Tri-City Program gitu kan. Terus saya dengan teman saya dua orang ikutlah Tri-City Program itu. Terus waktu di Airo diinfokan bahwa yang ikut Tri-City Program ini harus minimal semester 3. Tapi karena saya direkomendasikan oleh ketua BEM tadi, langsung orang dalam. Tapi alhamdulillahnya dipercaya gitu kan, terus akhirnya jadi buddy gitu. Itu berarti kita ketemu sama bule-bule gitu gak? Ya orang apa ya, bisa dibilang bule ya. Karena kan memang beda negara dengan kita, turis. Apa sebutannya ya yang enak? Iya, bule sih teman-teman biasanya. Teman-teman dari Singapura gitu. Teman-teman Singapura lah ya. Terus ada lagi, kalau kakak ini pernah ikut jadi mini ASEAN program di Singapura. Iya, betul. Jadi itu setelah jadi buddy, itu kan kurang lebih 2 minggu sebenarnya. Kurang lebih 2 minggu, kemudian tahun 2016 ada namanya mini ASEAN program itu, di mana sebenarnya sistemnya gini sih. Dari yang kemarin jadi buddy itu dibawa ke sana gitulah bahasanya. Oh, dibawa ke sana. Iya, gitu. Kayak pertukaran lah. Nah, bahasanya gantian, pertukaran gitu. Iya, gantian gitu. Terus akhirnya di sana selama 2 minggu sih itu kita ada design thinking namanya. Design thinking workshop gitu. Jadi kita mengikuti design thinking tersebut. Workshop di sana gitu. Iya. Nah, di sini tuh salah satu programnya itu ada mini ASEAN program. Di Singapura tuh maksudnya ngapain aja kak program ini tuh? Oh iya, mini ASEAN itu di sana kami belajar design thinking ya. Design thinking workshop, ada workshop design thinking di mana dihadiri oleh beberapa delegasi. Kalau dari UMM itu ada 9 orang. Itu yang Indonesia kan dari UMM, kemudian yang Thailand, Singapura itu sendiri sama Vietnam. Jadi di situ saya kan ada beberapa kelompok di mana satu kelompoknya itu yang saya ingat dua orang dari Thailand, dua orang dari Vietnam, dua orang dari Singapura dan satu orang saya nih dari UMM. The one and only. Iya, yeah, the one and only. Kemudian kita kan belajar design thinking itu. Itu ada beberapa tahapan sebenarnya di design thinking itu. Ada empati, tapi kita menggunakan empati ini untuk mengetahui, bisa dikatakan rasa apa ya, rasa mengetahui kebutuhan kita sendiri atau kebutuhan masyarakat. Waktu itu kan kita karena berkelompok itu ya, jadi kita menulis nih, nulis ngelis gitu kan. Kebutuhan kita sendiri itu apa sih gitu, atau keluhan kita sendiri itu apa, baru oh di Indonesia itu keluhannya seperti ini ya, seperti itu kan. Kemudian setelah empati tadi ada define atau mendefinisikan dari permasalahan itu tadi atau kebutuhan itu tadi. Jadi kita breakdown tuh satu-satu, kita umpamakan permasalahannya adalah susah on time ya, bisa dikatakan susah on time gitu. Terus kita breakdown kenapa sih orang kok bisa susah on time di Indonesia misal, apakah dia bangunnya kesiangan gitu. Terus kenapa kok bisa kesiangan, apakah nggak set alarm atau begadang, apakah, ya atau begadang atau lagi maraton nonton drakor. Iya, makanya kan kita breakdown satu-satu nih, apakah lagi putus cinta juga ya, gitu. Sedih itu biasanya, itu sedih nggak tidur mata bengkak lagi. Terus kita, setelah kita breakdown satu-satu itu kita kelompokkan, terus kita kerucutkan. Misal di permasalahan itu terkumpul permasalahannya yang pertama susah on time, yang kedua sering uring-uringan, misal kayak gitu kan. Terus ada beberapa terus kita kerucutkan diumpamakan sudah mencapai apa namanya itu? Tujuan. Bukan tujuan. Sudah dikerucutkan tadi, kemudian ketemu permasalahannya adalah susah mengatur
waktu. Waktu gitu kan. Setelah itu ada ide. Ada ide gitu kan. Ide ini seperti apa? Ide ini adalah kita menggunakan apa ya? Kita berinovasi. Bisa dikatakan kita berinovasi dari permasalahan tersebut. Ini nantinya outputnya bakal sistem kah atau program kah atau event kah atau aplikasi kah gitu kan. Misal tadi kan kita ketemu nih permasalahannya susah mengatur waktu. Terus ketemu alarm, kita mau buat alarm, alarm di HP gitu kan. Alarm di HP ini bentuknya seperti apa, logonya seperti apa gitu. Terus kita berinovasi alarm ini apakah cuma alarm untuk set waktu aja atau alarm bisa untuk hal-hal lain. Hal-hal lain, misal mengingatkan waktu sholat, mengingatkan waktu makan, kayak gitu kan. Oh, jam segini harus tidur biar enggak ini kan. Terus ada manajemen stres juga, misal kayak gitu kan. Jadi di ide tersebut, di tahapan yang ketiga itu waktunya kita berinovasi. Setelah itu ada prototype. Yang keempat ada prototype. Prototype ini kita membuat fisiknya dari program yang mau kita jalankan. Tadi kan aplikasi nih, aplikasi di HP alarm gitu ya. Jadi kita buat pakai misal kardus kah atau gabus gitu kan, kita potong-potong, kita bentuk seperti HP. Kemudian kita tempelkan, oh seperti ini logonya. Oh, kalau diklik dua kali muncul ini. Oh, diklik satu kali muncul ini. Nah, setelah prototype ada tes. Itu apakah layak uji atau seperti apa gitu sih yang saya pelajari itu, dan itu bermanfaat banget. Sekarang. Banget. Terus saya lihat di CV-nya ini kak, ini banyak banget penghargaan nih. Terus salah satunya ini yang menarik tuh kakak punya program tuh namanya Satu Nama Satu Pohon. Tuh boleh ceritain nggak gimana itu? Oh iya, program Satu Nama Satu Pohon sebenarnya itu program reguler dari kantor ya. Saya bekerja di sebuah gerakan filantropi yang bernama Among Tani Foundation. Itu bisa dikatakan sebagai yayasan. Kita bergerak di beberapa sektor, sektor pertanian, kemudian sektor pariwisata, pendidikan juga dan lain sebagainya. Nah, untuk yang Satu Nama Satu Pohon ini merupakan program reguler gitu dari kami, di mana kita mengadakannya itu setiap minggu. Gitu. Oh, tiap minggu. Iya, setiap minggu. Iya, setiap minggu nanam pohon, di mana setiap orang yang mendaftar di link kita itu mendapatkan pohon gratis dari kami. Gitu. Setelah orang itu mendaftar, kemudian kita antarkan bibitnya, karena kan memang mengisi seperti formulir gitu ya. Kemudian kita antarkan, terus kita berikan sertifikat juga atas nama anak atau cucunya. Gitu. Jadi sertifikat tersebut ditandatangani oleh wali kota juga. Jadi biar ada pride gitu ketika orang nanam pohon, bangga gitu. Kan. Apalagi ketika pohon tersebut tumbuh kan bersama dengan tumbuhnya anak atau cucunya. Iya. Nah, ini itu program dari kami. Satu nama nih, misalnya nama orangnya panjang, berarti boleh lebih dari satu pohon enggak? Misalnya saya nih, Perdana Wahyu Arianto, berarti tiga pohon bisa kira-kira. Satu nama itu kan perwakilan maksudnya satu orang. Satu orang. Ya, tapi sebenarnya yang lebih kompleks adalah satu rumah satu pohon. Sebenarnya seperti itu sih. Jadi kami ingin di Kota Batu ini setiap rumah itu mempunyai pohon. Gitu. Terus kakak juga pernah jadi moderator di seminar lingkungan hidup. Kakak ini emang suka cinta alam atau suka keliling-keliling di alam, liburan di alam atau gimana? Nah, sebenarnya seminar lingkungan hidup ini ceritanya unik juga sih. Karena memang banyak keluhan dan kebutuhan juga dari masyarakat kalau permasalahan utama di kota, bukan utama ya, salah satu permasalahan di Kota Batu itu juga sampah gitu. Nah, terus saya mencoba membuat program gitu kan, kira-kira apa ya gitu untuk menangani seperti ini gitu. Makanya saya buatkan seminar. Seminar ini hampir seperti focus group discussion gitu kan. Jadi saya undang
ahli lingkungan, kemudian Pak Damat, saya mengundang Pak Damat juga karena beliau penelitiannya terkait pengelolaan sampah juga gitu, sama beberapa SKPD, saya mengundang Ibu Wali Kota juga, kemudian anak forum anak di Kota Batu, sekota Batu juga gitu. Jadi saya juga ingin mendengar dari teman-teman forum anak ini apakah mempunyai inovasi, tentunya mempunyai ya, karena memang mereka ini nantinya adalah bisa dikatakan generasi calon unggul, penerus. Iya, calon penerus gitu kan. Jadi memang kita datangkan ahli lingkungan, kemudian forum anak dan wali kota seperti itu. Kemudian karena saya yang menyelenggarakan gitu kan, kami yang menyelenggarakan, saya jadi ketua pelaksana di seminar lingkungan cukup. Hidup ini kan memang kita fokusnya itu kan fokus group discussion gitu kan. Jadi memang kita berdiskusi semuanya itu. Seruangan itu kita berdiskusi dari masyarakat umum, kemudian forum anak, wali kota dan semua kalangan. Iya, semua kalangan gitu. Kita berdiskusi dan kita membuat komitmen bersama. Seperti itu sih. Wow, menarik banget ya, kayak banyak banget gitu, kayak cinta banget sama lingkungan. Nah, selanjutnya kita ada pemutaran video tentang mengenai Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Cekidot. Berdiri sejak tahun 1984, Agribisnis merupakan salah satu program studi Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Program studi Agribisnis pada awalnya berdiri dengan nama Sosial Ekonomi Pertanian. Pada tahun 2007, Dikti memutuskan menetapkan menjadi program studi Agribisnis. Hal tersebut sejalan dengan berkembangnya situasi dan banyaknya kebutuhan stakeholder. Agribisnis memiliki program strata 1 dengan tingkat akreditasi yang unggul. Program studi Agribisnis memiliki visi mengembangkan iptek dan kewirausahaan yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam, serta memiliki misi mengembangkan nilai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan iptek di bidang agribisnis yang mampu memberdayakan masyarakat dengan tujuan menghasilkan lulusan yang profesional di bidang agribisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yaitu jujur, berintegritas, komunikatif, dan memiliki kecakapan hidup. Ilmu dan materi yang telah disampaikan di kelas akan diterapkan dalam praktik langsung yang dilakukan di Laboratorium Terpadu Agribisnis. Selain belajar di laboratorium terpadu, mahasiswa agribisnis akan turun ke lapang guna berinteraksi dengan warga desa dan petani dengan tujuan melakukan pemecahan masalah pertanian. Selain turun langsung untuk mengetahui proses awal produksi hasil tani, mahasiswa agribisnis juga turun ke pasar untuk dikenalkan dengan kegiatan perekonomian pertanian secara langsung. Mahasiswa agribisnis juga diharapkan bisa menerapkan soft skill maupun hard skill yang didapatkan selama perkuliahan dalam kegiatan ekonomi. Lulusan program studi agribisnis diharapkan siap untuk terjun dalam dunia masyarakat, mampu memberi andil dan mengambil peran dalam sektor perekonomian seperti manajer, konsultan, pengusaha agribisnis, atau bidang yang berhubungan dengan ekonomi pertanian. Melalui kemampuan manajerial yang saya dapatkan dari Prodi Agribisnis UMM, saya bisa melakukan usaha pertanian yang lebih maju lagi, khususnya di bidang pertanian organik. Jangan malu menjadi insan pertanian, karena bertani itu keren. Agribisnis UMM tempat saya menggali potensi dan mengembangkan skill, serta membangun pribadi yang berintegritas pada sektor industri pertanian. Menjadikan kita siap bersaing dalam perkembangan dunia enterprise di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi. Bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar jurusan agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
Nah, itu dia video tentang Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, selanjutnya kita ada sesi tanya jawab nih sama Kakak Septi ini. Pertanyaan pertama nih yang biasanya nih mendasar untuk anak agribisnis atau mungkin orang yang mau masuk agribisnis nih Kak. Oke. Apa motivasi Kakak tuh milih agribisnis, apalagi agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang gitu. Iya. Jadi waktu itu saya belum tahu sama sekali terkait agribisnis itu apa, karena memang saya kan dari SMK ya, nggak menggeluti IPA atau IPS gitu secara langsung gitu kan. Terus dengar kata agribisnis, apa nih kok ada bisnis-bisnisnya, karena memang kurang mengetahui lebih dalam, terus cuma tahu ada kata bisnisnya, oh berarti ada kayak ngitung-ngitungnya dong gitu. Belajar kan bisnis, iya gitu. Terus saya kan kurang minat kalau di apa ya, ada hitung-hitungannya gitu. Tapi di lain sisi saya emang suka menantang diri sendiri nih. Gitu. Anak challenging. Si paling challenging. Si paling. Kemudian saya googling kan. Googling terkait agribisnis, ternyata enggak sesempit itu agribisnis gitu kan. Setelah saya baca kok kompleks banget gitu kan. Saya mempelajari banyak hal gitu kan nantinya di sana. Terus iseng-iseng juga lihat prospek kerjanya. Kemudian setelah lihat prospek kerjanya juga saya mikir gitu kan, di agribisnis ini kan kompleks banget yang dipelajari. Terus saya mikir bisa nih buat apa ya, buat saya berinovasi gitu kan. Apa yang bisa saya buat atau yang bisa saya gagas atau canangkan gitu kan terkait dunia pertanian gitu. Gak pengen yang muluk-muluk dulu sih, misal kayak di kota, sekarang saya di Kota Batu kan. Dan ilmu itu sekarang saya apa ya, bisa terapkan. Saya rasakan, iya bisa saya rasakan dan terapkan gitu, ternyata memang bermanfaat banget. Nah jadi di awal kenapa milih agribisnis, karena dari awal kayak sudah, oh nantinya aku bakal kayak mencanangkan suatu program gitu loh, atau sebuah sistem gitu terkait pertanian. Udah ada pemikiran, udah ada pemikiran. Mau buat perubahan apa. Iya betul. Terus kenapa agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang gitu? Kenapa Malang? Iya, karena dulu itu simpel ya, karena pernah waktu SMK. Sebenarnya ini nggak nyambung banget jawaban saya, tapi ini tuh kayak gini nih. Waktu SMK saya tuh ada studi banding gitu kan ke Malang. Oh, jalan-jalan ke Malang. Iya, terus kok enak suasananya ke Malang. Nyaman. Gitu. Iya, iya makanya terus nggak tahu kenapa emang hatinya langsung ke UMM. Langsung gitu kan, karena memang di UMM waktu itu agribisnis terakreditasi A gitu kan. Jadi kayak why not kan? Why not? Why gitu. Not? Ya kalau misalnya aku milih agribisnis kayak lebih suka jalan-jalan ke sawah gitu. Oh gitu. Kan, terus di sini suka jalan-jalan ke sawah. Iya kan, kita kayak lihat sawah gitu, kayak hijau-hijau kan, healing kalau kata orang-orang, healing. Tapi nggak gitu. Takut panas ya? Ih, kan udah hitam, apalagi mau ditakutkan. Jadi kita ya udahlah gitu. Oke. Terus ada lagi nih Kak. Kira-kira masih ingat nggak apa aja gitu yang Kak pelajarin di agribisnis gitu? Oh ya, tentunya masih ingat dong. Ada beberapa sih yang saya ingat gitu. Ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro. Kemudian kita mempelajari dasar-dasar agronomi ya. Itu terutama. Kemudian kita juga belajar ilmu kelautan. Oh, waktu kakak kan iya, ada ilmu kelautan, kemudian ada AMDAL juga. Jadi memang sekompleks itu agribisnis. Iya, dari hulu ke hilir. Betul, gitu kan. Terus ada apa lagi ya, ekonometrika. Itu yang bikin pusing sih sebenarnya, tapi ya. seru belajar ekonometrika itu seru banget gitu. Nah, agribisnis sih berarti enggak cuman kayak pertanian, nanam-nanam. Iya. Soalnya pas aku bilang aku agribisnis, itu apa sih? Petani ya. Itu menjadi iya, petani. Iya, betul. Gitu kan, itu juga salah satu pengalaman aku, karena di belakang kan ada tulisan SP Sarjana Pertanian. Iya, pasti mikirnya kayak pasti petani. Iya, pasti nanam-nanam gitu kan. Terus kita kan juga bisa mematahkan stigma tersebut dengan apa namanya, mungkin kita sosialisasi ke teman-teman juga gitu kan, kita kasih tahu dengan adanya podcast Agritalk ini juga bisa
membuka mata. Iya, bisa menginfokan ke teman-teman yang lainnya di terkait apa itu agribisnis yang sebenarnya. Kalau agribisnis itu bukan hanya untuk menanam dan cangkul-cangkul. Iya, sering kali bilang kayak gitu. Tapi memang sekompleks itu, ya kan kita belajar terkait ilmu kelautan juga, amdal juga gitu kan. Biologi, kemudian masak-masak, statistika. Kami ada juga masak-masak. Iya, masak-masak apa teknologi pangan, iya, ya seperti itu. Seru sih. Seru. Makanya agribisnis itu seru sebenarnya. Gak cuman yang kayak di mata orang-orang petani. Nyampul, betul. Padahal nggak sesempit itu, gitu kan. Hanya karena ada tulisan agriculture atau pertanian, gitu kan, terus mikirnya tani. Gitu. Ini pasti petani. Ini pasti main pasir ini. Iya, main pasir. Main tanah. Pasti kerjaannya panas-panasan. Oh, betul. Padahal kan tidak. Nah, oke. Selanjutnya nih kak, ada nggak mata kuliah favorit kira-kira? Mata kuliah favorit, kalau aku suka ekonomi makro sih. Suka ngitung-ngitung berarti? Sebenarnya sukanya itu bukan ngitungnya ya, tapi suka kita bisa tahu bagaimana ekonomi di suatu negara itu bisa berjalan. Karena kan kita bisa kita mempelajari kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga kan di situ. Jadi senang aja sih di situ. Kemudian skripsi aku juga terkait ekonomi makro. Anaknya ekonomi banget. Ekonomi banget sih, paling ekonomi. Si paling ekonomi. Kalau aku malah kalau misalnya hitung-hitung nih kayak aduh ini lagi kok kenapa? Petani tiba-tiba ngitung jadinya. Tapi kan seru, serunya itu gini, kita bisa tahu kalau mungkin waktu kita SMA gitu kan kita ngitung, oh ya udah rumusnya kayak gini. Cuma kita kan nggak tahu ini pengaplikasiannya buat ngitung apa gitu kan. Sih. Tapi di agribisnis kita diajari, oh ngitung ini nih, oh pengaplikasiannya di sini kalau di pertanian. Kayak nyata gitu. Nyata. Betul. Terus kira-kira suka duka jadi anak agribisnis itu apa sih, Kak? Suka duka ya? Iya, kalau suka karena memang dari awal saya nggak ada basic di IPA atau IPS gitu kan. Jadi saya merasa yaudah ini sebuah ilmu baru gitu buat saya. Pengalaman baru. Ilmu gitu. Baru, pengalaman baru. New dan chapter. Teman-teman baru. Iya. Seperti itu. Terus apalagi ya? Banyak ketemu teman-teman yang dari berbagai latar belakang gitu kan. Terus jalan-jalan. Iya, jalan-jalan juga. Terus gimana ya kayak kita kan ada terjun lapangnya juga. Ya. Itu sih yang bikin seru. Nah, itu favorit semua. Oh, kenapa bisa jalan-jalan gitu ya? Jalan-jalan. Itu ke sawah-sawah, petani-petani, ketemu orang-orang banyak kan seru. Paling pertanian di Malang tuh cantik-cantik gitu, kayak healing, betulan healing. Untuk dukanya, duka ya. Apa ya dukanya? Mungkin karena anak rantau gitu ya jadi. Oh, iya. Ya. Tapi kalau dukanya belajar di agribisnis kayaknya enggak apa ya, saya nganggapnya bukan duka sih. Tapi emang seru gitu loh. Misal kayak praktikum nih, kan kita jadi deadliner banget gitu kan. Dimana yang semula kita udah ya udah nyantai-nyantai kuliah, pulang mungkin gitu kan, terus nongkrong mungkin yang berorganisasi gitu kan. Tapi ketika ada si praktikum nih kita jadi agak mengganggu gitu. Iya, kita jadi apa namanya? Loh, kita ngerjain laporan gitu kan. Jadi belum, sibuk. Kita jadi sibuk gitu kan. Nah, itu pinter-pinternya kita manajemen waktu sebenarnya kayak gitu. Nah, tapi itu menjadi sebuah keseruan sih. Seru gitu. Jadi berarti dibilang duka enggak duka banget gitu, bukan. Enggak duka-duka kali lah. Paling kesal pas ngerjainnya aja. Ngerjain entah nyontek gitu atau dicontek kawan. Tuh kesal. Enggak boleh. Entah kawan tiba-tiba PPP nyontek. Enggak kesal kali tuh. Udah nyontek terus enggak ada salahnya. Iya, PPP, P-nya 3 biasanya. Gimana ada teman aku pas aku tanya, "P itu artinya apa? Assalamualaikum," katanya. Enggak gitu, emang mager aja. Jarinya emang agar ngetik. Gak boleh ya, sebenarnya gak boleh kayak gitu. Mesti kita harus mengucapkan salam. Kan emang apa salah, apa susahnya sih bilang selamat pagi, assalamualaikum gitu. Iya kan, atau manggil nama aja gitu. Nama enak kan. Dana, nama gitu kan. P. P. Gitu. Ada lagi P. Pinjam duit lagi. Aneh.
itu gondali udah. Aduh penyakit banget. Akhir-akhir bulan biasanya kayak gitu tuh. Iya apalagi anak kos, ngirim duit gitu. PPP, pinjem, kayak gitu jadinya. Ada juga nggak? PPP, love you. Siapa kamu biasanya? Ya ada juga kayak gitu. Jadi suka dukanya itu sebenarnya campur aduk gitu. Tergantung kitanya aja, gimana nanti pas ngelakuinnya. Betul. Betulan. Kita enggak sendiri kok merasakan. Rame itu. Kok. Rame kok. Banyak orang sendiri di kosan di situ. Kayak kita aja. Iya. Terus tuh ini. Apa? Kira-kira ada enggak kakak ini kiat sukses produktif untuk apa? Berprestasi gitu internal ataupun eksternal ketika kami ini menjadi mahasiswa agribisnis ini. Aduh, berprestasi ya. Ha. Rasanya rada berat gitu ngomongin prestasi, berat gitu kan. Tapi sebenarnya waktu di kampus itu yang saya ikuti yang tadi ya Tri-City program itu, kemudian mini ASEAN itu juga ke Singapura Politeknik, sebenarnya hanya itu sih. Tapi kalau misal dibilang itu berprestasi, alhamdulillah. Kayak gitu ya. Kiatnya mungkin gini, kenapa saya bisa mencapai titik itu, waktu dulu ospek itu ada apa ya namanya? Minat bakat bukan? Kayaknya ada deh. Kalau di saya dulu ada minat bakat gitu sih. Nah, itu di mana kita apa nih minatnya? Apa nih bakatnya? Itu kita explore gitu. Kita sampaikan ke panitia ospek waktu itu, waktu pesmaba kan, terus saya ngisinya bahasa Inggris meskipun emang bahasa Inggris saya tuh biasa-biasa aja lah sebenarnya. Gak bagus-bagus banget lah ya. Iya tapi saya tulis bahasa Inggris terus kemudian di tes bahasa Inggrisnya sampai mana sih kayak gitu kan, akhirnya pidatolah saya, pidato pakai bahasa Inggris, terus akhirnya dari situ panitia ini berapa ada yang kenal gitu, oh ini si Septi yang kemarin pidato gitu kan, terus si, akhirnya si jago Inggris, si paling jago, si sok-sokan gitu, terus akhirnya dari dikenal itu makanya yang tadi ketua BEM menginfokan ke saya kan waktu itu untuk ikut AIRO itu sih, terus juga program-program lainnya biasanya selalu update sih ke AIRO-nya. Tapi tergantung sih, misal emang minatnya di bulu tangkis nih, misal Kak Dana. Itu kan bisa update terus ke apa? UKM bulu tangkis kayak gitu. Emang apa yang disukai ya udah dilakuin. Ngelakuin gitu. Apa yang lebih ke yang kita passion yang kita sukai aja lah. Iya, betul. Kayak ngalir aja gitu. Tapi kalau emang pengen mau yang di luar passion kita, mungkin pengen keluar challenging dari zona, iya itu juga boleh kayak gitu. Kiat-kiatnya tuh apa yang buat kamu nyaman itu lakukanlah. Yang penting nyaman, lakuin. Yang penting nyaman. Yang penting nyaman tuh. Oke. Menarik sebenarnya bicara sama Mbak Septi ini. Kayak sangat banyak ilmunya yang didapat amin, gitu kayak. Amin. Kakak ini ternyata kalau ngobrol juga asik-asik aja gitu. Terima kasih. Kebanyakan soalnya orang berprestasi tuh ya nggak terlalu enak ngobrol lah. Ini biasa kayak dipanggil ya gitu ya, doang, ya, cuek gitu biasanya. Iya gitu doang ya. Iya. Makasih ya. Iya. Gitu. Itu nggak tahu antara dia emang orangnya kayak gitu atau nggak suka sama kamu. Nggak suka sih kayaknya. Aduh, gimana ya kalau kayak gitu? Aku udah kasih dia makan, lu masih suka. Ini juga. Ya udah kalau kayak gitu kan, apa ya? Dengan misal menemui orang seperti itu, kenapa nggak kita jadi orang yang seperti itu? Gitu, misal, oh si A nih, pinter nih, tapi kok kayak gini ya, kenapa kamu harus mengeluhkan seperti itu, kenapa nggak kamu aja yang jadi orang pintar dan berbaik hati dan lain-lainnya. Betul, aku betul juga, kenapa nggak jadi orang pintar aja, besok balas orang kayak gitu. Oh, jangan dibalas. Jangan dibalas. Jangan dibalas dong. Oh, jadi iya. Menjadi orang yang lebih baik aja. Iya gitu. Dan bermanfaat buat orang lain. Memanfaat. Iya karena buat apa punya ilmu tapi nggak bermanfaat buat orang lain. Betul kali. Senang banget udah nyempetin waktu ke AgriTalk ini. Iya. Episode pertama langsung, aduh, merasa tersanjung saya. Saya juga malu jadinya.
Kakak udah nyempatin waktunya untuk datang ini repot. Suatu kehormatan loh saya diundang ke sini. Saya yang enggak. Ih, saya bingung jadinya. Saya tersanjung juga jadinya. Ini makasih ilmu yang udah diberi, kayak memotivasi apalagi buat orang-orang yang masuk agribisnis tapi kayak aku ngapain di agribisnis? Enggak, bisa ngapain aja. Terus buat yang mau masuk agribisnis, slow. Agribisnis itu enggak nanam aja kan, Kak? Iya, enggak nanam aja. Dari tadi yang kita bicara itu banyak banget yang bisa dilakuin. Banyak sekali karena emang sekompleks itu gitu. Dari hulu ke hilir. Bahkan bisa keluar negeri. Kayak ini contoh ya, kita keluar negeri. Kapan lagi yang katanya petani keluar negeri? Iya, pokoknya harus pintar-pintar untuk mencari peluang. Pintar-pintar untuk mengambil bola gitu. Kalau cuma di apa? Diam di tempat ya gimana kita bisa? Masa zona nyaman terus. Iya, sekali-kali kita keluarlah dari zona nyaman. Terima kasih buat Kak Septi yang udah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali. Untuk datang di episode pertama AgriTalk ini. Ini yang perdana loh ini. Saya tersanjung sekali. Saya lebih tersanjung. Saya merasa terhormat, apalagi ini podcast pertama ya. Podcast pertama. Narasumber pertama. Narasumber pertama. Langsung narasumber yang cantik, pintar, berprestasi lagi. Amin. Nah, ini buat teman-teman yang kepo atau mau langsung join dengan Agribisnis UMM, bisa langsung melalui media sosial yang ada di bawah ini. Dan untuk Kak Septi, apa ada pesan gitu untuk adik-adik yang masih belajar di agribisnis atau yang mau masuk ini? Oh, pesan-pesan ya? Ya. Tapi saya serasa kayak guru ya kalau ngasih pesan-pesan gitu. Mungkin ada sepatah kata. Untuk teman-teman atau adik-adik yang sekarang masih belajar di agribisnis, jangan menyesal atas apa yang sudah kalian pilih. Tekuni aja. Karena meskipun itu bukan sesuai passion kalian, tapi kalau ditekuni itu akan berbuah manis. Untuk suatu hari nanti. Iya, betul. Dan never settle for mediocrity. Jangan merasa berpuas diri atau apa ya, berbangga hati dengan yang biasa-biasa aja gitu. Maksudnya selalu upgrade skill, selalu upgrade diri gitu, selalu explore hal-hal yang baru gitu. Karena nantinya di dunia kerja pasti yang dibutuhkan bukan hanya apa yang sudah kita pelajarin dalam artian teori, tapi juga skill kita. Betul sekali. Terima kasih buat Kak Septi yang udah memberi pesan-pesan, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Udin Petot jalan-jalan ke Kenya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Perdana dan ini Kak Septi. Assalamualaikum, bye!